我觉得还不错了，80多分，就可能差一点，我觉得耐力、稳定性还不错，还好吧。Dia mengasih nilai untuk dirinya itu 80 ya hari ini. Jadi soalnya dia sudah lumayan bagus, jadi cuma mungkin kurang stabil aja di beberapa bagian gitu. Mbak, apakah kita bisa melakukan kelas 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 kelas因为现在冲击到四强嘛，有没有就是给你们很大的影响？我觉得说可能，他会给我们很大的信心，就以前说就不要相信我们是可以的，就还有一直提醒我们在速度不变不要慢下来，因为我们昨天也是打得挺辛苦的，所以就今天一直都跟我们说那个速度就不要慢下来。Pesan coach ke mereka itu yang penting harus percaya dengan dirinya sendiri ya. Jadi kan kemarin mereka juga lumayan tough ya di pertandingan kemarin. Jadi untuk hari ini coachnya ada pesan, jangan temponya jangan dilambat apa cepat gitu, karena harus lawannya itu Yuta dan Narisa. Jadi ya itu pesan dari coachnya hari ini. Ada lagi pertanyaan? Tadi di center 2 kan punya ambil.